Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? KM124, saya sudah lama gak kesini ya. Udah berapa bulan ya gak kesini? KM124 petak Pleret Cisomang ya. Pleret Cisomang ini berada di daerah Sempur. Sempur Pleret Purwakarta Jawa Barat ya. Rencana kali ini mau hunting kereta api Cikurai. Kereta api Cikurai yaitu spesial lokomotifnya yaitu stiker tematik Ramadan ya. Kita cegat saja nanti sebentar lagi akan melintas. Oke, kita tunggu saja. Sana pada petugas lagi benerin rel ya. Ini lintasan KM124. Udah lama nih saya gak kesini. Kita lihat saja. Ini nanti jam 10 lebih 5 sekarang kereta api Cikurai akan melintas. 10 lebih 10 ya, kurang lebih. Oke, kita tunggu saja kereta api Cikurainya. Oke bro, itu dia sebentar lagi ya, kereta api Cikurai persiapan melintas ya. Kereta api Cikurai dengan stiker tematik Ramadan. Sambil foto. Kereta api Cikurai sudah melintas. Wah, ternyata asisten masinisnya Pak Regi Ramdhani ya, menyapa tadi, masih ingat Pak Reginya. Oke, setelah ini saya pulang. Insya Allah nanti lanjut sore hari. Insya Allah kalau gak hujan sore hari nyegat kereta api Moti Selatan ya, dari Madiun menuju Pasar Senen ya, via Bandung ya, Moti Selatan itu. Oke, insya Allah ya. Kalau gak hujan sore dilanjut lagi. Yuk, simak terus sampai habis videonya. Jangan di skip ya. Oke. Oke bro, saya yang tadi saya ucapkan, saya lanjut nanti sore hari ya. Ini sekitar jam 2:30 atau jam 2 lebih ya. Sini ya, PJL sudah nutup. Saya di PJL 271 Petak Pleret Purwakarta. Oke, di sini ada kereta api Serayu dulu yang akan masuk ya. Bukan masuk, yang akan melintas ya. Motis itu atau Motis Selatan itu belakang Serayu ya. Belakang Serayu beda 10 sampai 20 menit. Kita tunggu saja kereta api Serayu dulu yang akan melintas. Oke, kita tunggu saja. PJL sudah menutup persiapan melintas. Kereta api Serayu dengan nomor K251 dari Purwokerto menuju Pasar Senen persiapan melintas. PJL sudah keluar ya, persiapan masuk kereta api Serayunya. Kita lihat S35 sudah terdengar dari arah depan sana persiapan melintas. Nah, itu dia kereta api Serayu dengan nomor K251. Oke bro, itu dia kereta api Serayu dengan nomor K251 sudah melintas. Belakang ini ada kereta api Motis Selatan ya. Kita tunggu saja kereta api Motis Selatannya melintas di sini. Oke.
Oke bro, itu dia kereta api Motis persiapan lintas PJL atau pintu penjaganya sudah keluar persiapan lintas. Ini katanya lokomotif CC 0018307 di Poinduk Madiun persiapan lintas. Ini lokomotif si Bader ya 8307. Oke bro, sudah terdengar S35 nya persiapan lintas. Oke, itu dia kereta api Motis Selatan sudah melintas di Petak Pleret. Gak tahu mau pulang atau enggak, kita tunggu saja hunting selanjutnya. Oke, simak terus sampai habis videonya, jangan di skip. Halo bro, saya di sini lagi di KM126. Tadi rencana mau nyegat Motis di sini, tapi gak jadi ya. Jadinya ini nyegat kereta api Argo Parayangan dan kereta api Papandayan. Wah, cuaca agak ngeri nih, guludugnya di tengah persawahan tuh. Tengah persawahan. Semoga aman ya. Semoga gak ada apa-apa. Sini mau cegat kereta api Argo Parayangan persiapan melintas nih. Oke, kita tunggu saja. Kereta api ada kereta api Argo Parayangan. Saya di sini dulu, di sini ya. Gak kena soalnya hujannya lumayan deras dan guludug gua lumayan. Ini varian Abrar masinisnya. Stiker tematik Ramadan. Hujan lumayan deras. Oke, kita tunggu lagi kereta api Papandayan selanjutnya dari arah Garut menuju Gambir. Oke. Oke bro, itu dia kereta api Papandayan dari arah Garut. Saya di sini ya. Mohon maaf spotnya agak jelek ya, soalnya hujan. Ini hunting terakhir. Setelah ini saya pulang ke rumah, soalnya takut banyak geludug. Bro, kereta api Cukurai sudah melintas. Saatnya pulang. See you next time. Mohon maaf bila ada kata kesalahan atau kekurangan dan videonya kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.